Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan media, yang saya ucapkan Pak Firdo, Kapolres Mangkep, rekan-rekan penyidik, Kadif Humas, kemudian Kasubdit Kejahatan Ras, Kasubdit Polda Sulsel. Hari ini kita sengaja berkumpul untuk melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan bersamaan dengan kasus pencurian dengan kekerasan serta juga terjadi perkosaan terhadap korban. Kasus ini berawal dari penemuan jasad korban pada tanggal 11 Agustus 2024 di mana jasad korban ditemukan ditaruh di dalam koper. Kemudian dari perangkat dari penemuan itu lalu dilakukan penelusuran penahanan sesuai dengan SOP yang ada oleh jajaran Polres Mangkep. Pada saat itu saya dilaporkan, kemudian saya diperintahkan kepada Kapolres Mangkep untuk langsung berkoordinasi dengan Ditreskrimum untuk backup terhadap pengungkapan kasus ini. Alhamdulillah berkat dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, akhirnya tersangka bisa diamankan, ditangkap, di mana tersangka sudah melarikan diri sampai ke daerah Kalimantan Timur. Tersangka sendiri berhasil diamankan pada bertepatan dengan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2024. Lokasi persisnya di daerah Kabupaten Pasir Penajam Utara, Kalimantan Timur. Nah, tentu selanjutnya penyidik akan melakukan proses pemberkasan penyidikan terhadap tersangka yang sudah diamankan. Di hadapan rekan-rekan juga sejumlah barang bukti, nah, barang bukti yang berhasil diamankan yang berkaitan dengan pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, dan perkosaan. Di hadapan rekan-rekan ada satu unit sepeda motor. Ini adalah barang atau properti milik korban yang dibawa atau dicuri oleh tersangka. Kejadian ini sendiri sekilas saya melihat ini berangkat dari akibat terpengaruh oleh minuman keras. Jadi sebelum melakukan perbuatannya, tersangka ini sempat kumpul dan minum-minum sampai dengan kondisi mabuk. Kemudian dia pulang, bukan masuk ke rumahnya tetapi loncat ke rumah tetangga, di mana posisi korban pada saat itu sedang tertidur lelap setelah berupaya mengambil sejumlah uang dan alat komunikasi atau handphone. Kemudian melihat korban sedang tertidur pulas, muncullah niat berikutnya yaitu melakukan pemerkosaan. Tetapi pada saat melakukan aksinya, korban terbangun tersadar. Akhirnya oleh tersangka dilakukan upaya supaya tidak sadar, korban tidak sadar menyadarkan diri, yaitu penyekapan. Kemudian melanjutkan aksinya. Setelah melakukan aksinya dia mau kabur, ternyata tersangka korban tersadar. Ini dilakukanlah upaya kembali untuk menghabisi korban. Jadi tiga rangkaian pidana menjadi satu yang dilakukan oleh tersangka. Untuk nanti lebih lengkap saya kira inisial, kemudian bagaimana teknis